Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini pembahasan kali ini saya akan membahas tentang cruise control pada dump truck Mercy Arox 4040 ataupun 4845 ya guys, sama saja. Yang mana cruise control yang ini guys, nih di samping kanan saya yang saya tekan ini guys ya. Ini dua ada tombol sebenarnya buat nelpon guys ya. Cuman karena di Indonesia mungkin dari pihak Mercy nggak disediakan buat nelpon ini guys ya. Tapi kalau untuk yang di luar negeri yang di Eropa saya rasa sudah disediakan buat nelpon. Jadi bisa terhubung ke audio mobil ya guys ya, seperti itu yang ini juga. Nah, namun yang akan kita bahas kali ini ialah cruise control ya guys lah. Ya, dimana cruise control ini berfungsi untuk menjalankan unit tanpa harus kita menginjak pedal gas ya, atau akselerator pedal ya guys. Jadi dengan menggunakan tombol yang ada ini, unit bisa berjalan laju dan lambat sesuai keinginan kita guys ya. Jadi tinggal ditekan yang ini, maka unit akan berjalan. Cuman syarat utama aktifnya cruise control itu harus di kecepatan 20 km per jam ya guys ya. Syarat utamanya harus di 20 km. Jadi kalau kurang daripada 20 km, maka cruise control nggak akan bisa aktif, seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba ya guys ya, kita akan coba praktekan menggunakan cruise control pada dump truck Mercy Arox ini ya guys ya. Langsung saja, di sana ada tanjakan jalan lurus, kita akan ke sana ya guys ya. Tapi kita tunggu HD itu ini dulu naik dulu guys ya, baru kita jalan. Di sini ada tombol off tengah, kelihatan gak guys? Ya sorry ya guys ya, off. Jadi ketika kita mau menonaktifkan cruise controlnya, jadi kita tinggal kita tekan off atau kita injak pedal rem, jadi dia otomatis akan mati ya guys ya cruise controlnya. Nah, jadi di sini ada di sini saya nggak tahu apa namanya, ini limiter, terus ini juga cruise control, ini cruise controlnya guys ya, buat mengatur kecepatan. Di sini ada tombol ininya apa ya, plus dan juga min. Nah, jadi ketika kita mau menambah kecepatan, kita tekan ini guys ya, lama. Jadi agak lama, tekan kayak gini guys ya. Dia naiknya 5 km. Naik kilometer. Kalau kita tekan 1-1 dia naiknya 1-1-1. Kalau kita kurang mau ngurangin kecepatan, nih kita tinggal tekan min ya guys ya, seperti itu. Masih ada HD guys ya. Kita tekan min seperti itu ya guys. Untuk ini tombol enggak ini buat cruise controlnya guys ya. Engine itu tadi enggak ada apa-apa guys ya. Oh, ini untuk mengatur gas ya guys ya. Untuk mengatur gas ketika dalam keadaan standby ingin menaikkan gas, jadi ini berfungsi guys ya. Kita tekan ini. Maka RPM akan naik. Tuh. Ya guys ya, kita turunkan aja ya guys ya. RPM akan turun. Itu fungsinya guys. Oke, sekarang sudah kosong di depan, waktunya kita jalan ya guys ya. Kita jalan. Itu kita ke hall ya guys ya. Sorry. Kita jalan ke speed 5. Oke, kita lanjutkan. Kita tambah dulu giginya secara manual. Ya guys ya. Ntar apakah udah 20 km? Kalau udah 20 km per jam, kita tekan ini guys ya, plus ya guys ya. Kalau belum dia nggak bisa aktif. Nah, itu udah. Ini pedal gas saya lepas guys. Nah guys, pedal gas saya lepas, terus saya tambah kecepatannya dengan tekan ini lama guys. Itu ada kelihatan di sana guys ya. Nah, di sana ada kecepatan 30 km guys. Ya. Jadi ini saya nggak nginjak sama sekali pedal gas guys. Guys ya. Nah, terus kalau kita mau nambah terus, tinggal kita tekan ini lama guys, plus ya, naik 35. Kalau kita tekan min 1, dia akan turunnya 1 guys, seperti itu. Dan ini agak kecepatan kita turunin ya guys ya, di kecepatan 25 km per jam aja guys ya. Saya nggak sama sekali ingin jaga gas pada tadi tanjakan ya guys ya. Nah, itulah fungsinya cruise control. Kita akan sampaikan ke ini parkiran ya guys ya, karena kita mau parkir, jadi kita tambah dulu agak menanjak ya. Oke, di depan tanjakan guys. Nah guys, tanjakannya
Oke. Itu ada kita di kecepatan 30 km, guys. Ya. Tanpa saya injak gas, maka dia akan melaju sendiri, guys, ya. Tinggal kita atur di sini aja, ya, tekan-tekan di sini aja. Tuh dia, kita kurangin ke 20 km. Naikin lagi karena di depan tanjakan. Ya. Oke. Bentar lagi kita sampai ke parkiran, guys. Oke, karena sudah sampai ke parkiran, waktunya kita nonaktifkan. Tinggal kita tekan off atau kita injak parking brake, guys. Ya, kita injak parking brake, dia akan nonaktif sendiri. Jadi seperti itu fungsinya dari cruise control. Oke, guys, ya. Nah, teman saya itu di depan udah parkir. Mungkin cukup sekian video dari saya, guys, ya. Semoga bermanfaat buat yang baru belajar apa itu cruise control pada dump truck Mercy Arox 4040 ataupun 4845, ya, guys, ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you next time. Video, bye-bye.